Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi bersama saya Ari Kebumen. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, kenyong blendeng yang mulai telat upload lagi, posisi lagi di daerah Kelapa Gading ya. Tuh, itu flyovernya Kelapa Gading. Kalau kesananya itu Mall Kelapa Gading ya. Oke, sekarang hari Rabu menjelang pada liburan ya. Saya mau ngucapin selamat berlibur untuk teman-temanku yang kerja di pabrik, yang kantoran ya, guys. Jadi selamat berlibur ya, guys ya. Buat teman-temanku semua, pokoknya hati-hati di jalan raya kalau yang lagi mau mudik ya, guys ya. Alhamdulillah saya nge-grab tadi keluar jam sore habis sholat asar, sekarang dapat 185.000, mudah-mudahan sih dapat 200 lebih. Posisi jam 10 sekarang ya, mentok-mentok jam 12 karena besok udah pada liburan, jadi ya agak long time aja lah ya. Masih rame soalnya, siapa tahu banyak orang yang mau pada pulang kampung. Nah, tadi habis bawa orang, bawa ibu-ibu dari Tambora ke ini daerah Kelapa Gading, 46.000. Jadi dari Monas, halte Monas ke Mall Basura berapa ya, 47 apa 46, alhamdulillah itu macet banget guys, sumpah. Alhamdulillah. Jadi ini ngelanjutin video yang kemarin ya. Jadi tadi pagi sebelum aku narik ya, aku ke itu apa, ke Muara Angkek, ternyata banyak gak ada. Nah, udahlah, untuk sementara aku pakai helm kayak ini ya. Jadi maksudnya kan aku punya helm dua, satu kalau hujan-hujanan kan basah, nah gantinya ini. Nah yang itu grabnya udah kering, gantian lagi kayak gitu. Sekarang cuma punya kayak ini doang dan kapal. Kalau pakai kayak yang R10 males, pokoknya aku lagi males pakai helm full face, berat ini aja juga aduh keringetan. Ya pokoknya saya ucapin selamat berlibur buat teman-temanku, penontonku, subscriberku ya. Pada semangat pokoknya berlibur ya. Aja kelalen aku sebalik kampung, mengjawa tamannya nggak wajah jajan pokoknya ya. Tunggu ya, Mas Devil sama Mas Dul Kacep yang ada di Kemayoran ya. Oke, ini lagi nungguin orderan ya guys ya. Semoga dapat rezeki banyak. Oh iya, ada yang request. Jadi ada yang request, Bang ngomong bahasa Jawa lah. Ya kok. Ini motor kampret. Set berisik ya guys. Bang request dong ngomong bahasa itu, bahasa Jawa ya. Ya, ya wis. Malam ini aku ngomong Jawa ya guys ya, full konten bahasa Jawa. Ini di pinggiran ya, nggak apa-apa ya. Iseng-iseng di pinggiran konten. Nah, kalau ngomong Jawa ya, ke pertama-tamanya ya, nyong ngomong bahasa Jawa. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning, balik maning karo channel yang nyong Ari Kebumen. Sing ngomongin apa ke ya, gue. Priwe kabare, semoga pada sehat dan sing lagi sakit, semoga cepet mari ya gue. Mereka pada ngapa ya, pengi-pengi kayak gue, pada ngopi kayaknya ya. Ngopi-ngopinya pahit, pahit seperti kehidupan pada ini. Mudah-mudahan ya channelku tembus 20.000 subscriber nanti. Eh, ngomong Indonesia maning kan ya, kenyong lah kadang Indonesia kadang campur ngapa kayak gitu. Mudah-mudahan channelku tembus 20.000 subscriber. Kok kamera merek Vivan kok pake pada kayak potlok, tapi next yang anu urung beruntung ya aja
kecil hati kayak gue ya. Senyum temenanan ya. Pengajian yang full ngomong bahasa ngapak ya durasi 10 menit lah ya. Posisi nyong lagi nang aring Kelapa Gading ya. Nyong kontennya nganggo HP lur, kudu nganggo GoPro maning. GoPro-ne wis laku 1 juta GoPro Hero Black. Wis oleh baterai siji. Water Pro wis dibolongi mic monting-monting. Nang aring Mas Eru. Jane Mas Eru wong bombong sing gue baca aja kerjane nang aring Astra Jawa. Security dia. Ya. Pokoknya kayak gini nyong ngonten aja tuh ya bang Ege nangari daerah Kelapa Gading mandang lalu lalang wong pada balik kerja selatas lutu selatas soto. Oh iya nyong turut berduka ya berduka nyong turut bela sungkawa ya sing meninggal kayak apa kegencet truk tangki buru-buruan karo kenapa ya pokoknya truk karo truk kesenggol lah truk tank ini ora terima buru malah kadang banter banting setir sebelah kanan itu kan kondisi nangarik selang ya sebelah kanan ada mobil cilik ya Yaris sama apa Honda ya karo motor ngarep nyebrang ke genset motornya wis evakuasi wong iki ya dan anak korban meninggal dunia kayaknya sih nggak motor kayaknya ya aku dapat info dari itu iya Kebumen update Kebumen itu ya aduh pokoknya hati-hati kok kue-kue pada khususnya teman-temanku ojol para driver ya karo subscriberku pokoknya hati-hati sih nggak motor aja pada kepelengan lah rusak kebut-kebutan rusak lenja-lenja lah ane nang ari kamar bae karo bojone karo pacare solek-solek karena jatuh ora pada sembelek ya nang dalan aja pada jelai dong apa mending kenal foto pupukan sumpah yang paling benci banget ya ori ya pokoknya bodo amat dibully yang ngono yang paling benci jujur ya biasa nang ari dalan ya kenal foto ya standar bae yang paling benci banget karo kenal foto sing pupukan apa mending gembleger banget. Jadi musimnya kan kenal pot ori di bobok. Nah, kan anak ngebas adem kayak kenal pot SKR ya, sebut merek. Gue ngebas adem guys, ya. Jadi enak di rumah kena orang bener deh. Gue kadang-kadang kan member, gue. Pamaning sing bobokan kena plong banget ara. Ngono lah nang konten dia di budi yang orang full ngomong bahasa ngapak dan kue-kue pada kayak apa pada ngguju. Mudah-mudahan ya videoku tembus 20 ribu subscriber nanti kameranya terkasih gue sing anu setia menonton channel nyong sing ngomongnya Indonesia ini ngapak jadi nyong harus nangaring Jakarta nang Palembang apa nangaring juga ngomong Indonesia mesti ngomong mas itu orang Jawa ya gue pasti kayak gue tapi ya gue khususnya konten kreator ya aja izin ngomong ngapak itu menarik lama kadik dan tetap pede baik ngomong ngapak ya. Oke tetap semangat konten kreator youtuber pemula ya khususnya ini lagi belajar youtube ya gue ini lagi ngejar 1000 subscribe karo 4000 jam tayang pokoknya rajin upload gue pesen gue ya guys. Nah ya tetap rame kan posisi jam 10 lewat menjelang jam 11 game pokoknya wongan arep balik kerja apa balik kampung arep meng Cianjur ya tegas meng Cirebon ya gelap weh nah kayak kan ngebahas adem kayak ya saya berong atau seket sese ya sumpah ya kayak gaya vlogku ya aku sih pada takut mas nganggo HP apa pokoknya silakan ditulis ya HP Nokia Xiaomi apa darahnya HP Oppo atau Vivo silakan ditulis nari komentar pokoknya kan jawabannya yang bener ya tekpin nang hari video ya. Pokoknya yang tiap-tiap video lah ya soalnya pada penasaran dan yang videonya jadi tambah main belewet-belewet sama GoPro Hero Kira ya kayak yang orang nggak GoPro lur GoPro nya bisa kedol pokoknya jam ini ya GoPro Hero 4 Seal of Black Edition 4 FG waterproof karo mounting-mounting berkesan mikir kedol nang hari Mas Eru sing lagi belajar
foto beliau ya gue dong sekian lagi demen dia ngonten nang HP kepenak lagi par par ngonten kayak gue langsung tak kaya edit jadi aku ngedit orang nganggo kaya apa nganggo Kinemaster ngeditnya nganggo capcut lebih kayak simple lebih kepenak kayak gitu ya anak sing takon mas gue capcutnya jadi ngurang aku bisa jadi ngurana kayaknya watermarknya jadi jondote gue sampe konek karo TikTok nek nyong ya jadi aja nge-explore di nari ngisor nek anu nge-explore nari ngisor bakalan anak tulisannya capcut ya sedikit kasih tau lah blog sing bermanfaat ya kayak gembok yang orang manfaat ya bisa kipake apriwe par nonton video aku kayak ngomong apa blekatak blekodok kayak gue ya pokoknya gue tak vlog maning awan-awan kayak wengi kayak ya kameraku kayak 1080x60fps ya ya kayak gini posisinya ya nah kayak nganggo kayak apa nganggo lampu bawaan HP ya wis cukup sekian dari saya ya bahasa ngapak bak bahasanya ngapak full nganggo bahasa ngapak malam hari ya saya pada senang ngomong ngapak yang kotak terus nang konten yang gue bahasa ngapak ya wis dimana-mana tempenak orang ngapak orang kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenyong pede banget kok kayak sore ini nih dinan kita mau kayak mau pada selalat seliliman dengan nyong yang juara cakar itu ya wis ya sampai jumpa di vlog berikutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.